LS 220 nih ya teman-teman ya, yang kemarin masih bentol-bentol hanya di poksi aja, sekarang sudah mulai dikerjakan oleh Pak Soim ya. Langsung cat Pak Kardi nih. Semua bis yang trip Jogja berbenah semua ini teman-teman, menghadapi Natal tahun baru. Jempulannya wis tekan Medan ya ini Pak Kardi. Jempulannya wis tekan Medan ya ini. Niki. Ya udah didempul lagi karena ada yang pecah-pecah sedikit, didempul lagi, nanti digosok lagi, poksi lagi. Kasur kandang macan dijemur juga. Ada yang pecah-pecah Pak Soim? Ada yang pecah-pecah ini? Udah halus. Pak Ketua mau kemana itu? Kemarin banyak tahan nggak Bang Adi? Tahan nggak kemarin?
yang dibilang Bang Andi itu tahan nggak sampai Medan itu loh. Tahan. Ini masih pakai. Mau masih dipakai. Tapi belum baru mau berangkat baru tampaknya. Tapi baru kan yang sebelah kanan itu, yang kanan baru depan ini. Baru mau gitu mau berangkat baru mau berangkat mau datang. Oh. Nah, itu baru lah. Ini lain lah. Baru banyak pak. Depan, ban depan, depan kanan kiri. Baru. Ngeceknya sekarang atau besok, Pak? Ini ya mau dicet langsung. Solasi Pak Hardi. Tapi itu kayaknya mengganti lampanya di mengganti apa? Nah, yang pasang ini yang mengganti apa itu mana? Oke ya teman-teman ya, ini LS220 tetap lanjut dicat ya. Iku opo menahi angkatan muda pembaharuan Indonesia, AMPI. Tulisannya sopo. Ada yang nulis AMPI itu siapa gitu loh. Iya, siapa ya? Gosok lagi bagian bumper belakang ya. ALS 220. Makasih Pak itu. Apa Pak? 21 enggak kasih Pak. Enggak ada. Ada 2 atau 4 tadi itu. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini, dan mungkin nanti kalau jadi ya, kalau nggak nanti ya besok pagi kemungkinan saya akan pulang ke Lamongan ya teman-teman ya. Tadi malam ibu saya telepon kangen cucunya katanya. Jadi kalau memang nanti atau besok saya jadi berangkat, saya mohon maaf, saya 2 hari mungkin sampai hari Senin ya tidak bisa memvideokan keberangkatan maupun kedatangan bis ALS di kota Yogyakarta. Bikin ngantuk ya bang suasananya ya. Iya, panas. Panas tapi ada anginnya ini, spoi-spoi nih.
Jadi kalau tidak bisa hadir saya mohon dimaafkan karena saya harus nengok orang tua saya. Setelah 2 bulan yang lalu saya antar pulang setelah operasi batu empedu di kota Yogyakarta ya, saya belum jenguk lagi. Dan saya juga punya rasa kangen dengan ibu saya juga kangen dengan cucu atau anak saya. Jadi saya mohon dimaafkan bila nanti saya jadi berangkat menuju kota Lamongan. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman, Horas. Tapi apabila nanti saya ke Lamongan, apa saya bisa nge-vlog teman-teman? Misalkan nggak harus ALS, nge-vlog perjalanan saya atau mungkin suasana di kampung saya gitu, gimana teman-teman? Setuju nggak? Kalau setuju ya nanti saya tayangkan, kalau nggak setuju ya nanti hari Senin saja kalau ada habis ALS lagi. Tapi kalau memang teman-teman pengen nanti video aja di perjalanan atau di rumah, nah nanti akan saya videokan. Oke ya teman-teman ya, silahkan selamat hari libur. Kalau anak sekolah kan Sabtu Minggu libur di sini ya. Jadi selamat berbahagia dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya dan lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.